Saya aja masih. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah di hari ini Rizky Bilar dapat menggelar acara syukuran rumah barunya. Ya, dia nampak menghadirkan Ustadz Subki. Namun, Rizky Bilar nampak kurang konsentrasi. Ternyata, di balik syukurannya, kemarin sudah ada cobaan, yakni saudaranya, kakaknya, Bobby dan Bensi Kumbang kecelakaan pada kemarin. Dan hari ini kabar duka itu pun datang. Cobaan bagi orang-orang yang akan sukses, yakni di hari ini tiba-tiba kabar tak mengenakan datang dari keluarga Lesti, yang mana si dedek merasa khawatir dan panik ketika mengetahui ayahnya tiba-tiba jatuh sakit lagi, guys. Ya, sungguh kabar berita duka. Hal itu pertama kali diunggah oleh Om Lesti, Kevin Firmansyah, yang mengunggah kondisi terkini dari ayah Kejora yang terbaring lemas di rumah sakit mengenakan infus. Tentu hal itu menjadikan kita juga ikut berduka dan mendoakan bagi kesembuhan ayah Kejora. Ya, semoga ayah Kejora segera dipulihkan dan sembuh seperti sedia kala. Ya, si dedek Lesti ternyata panik, khawatir dan menghubungi sang kekasih, yakni Rizky Bilar yang lagi selamatan. Rizky Bilar akankah langsung meluncur ke rumah sakit menemani sang kekasih menjenguk mertua yang seperti orang tua sendiri bagi Rizky Bilar? Tentu hal itu akan dilakukan oleh Rizky Bilar demi ayah Kejora. Ya, setelah usai nantinya, insya Allah Rizky Bilar akan segera membesuk menemani sang kekasih menjaga ayah Kejora yang lagi terbaring di rumah sakit. Marilah kita doakan yang terbaik bagi keduanya, bagi Leslar dan utamanya bagi kesembuhan dari ayah Kejora, ayah Lesti. Semoga akan sembuh seperti sedia kala. Begitupun keluarga Rizky Bilar yang masih ada sisa-sisa kecelakaan yang masih belum pulih total dan masih dirawat di rumah sakit Bensi Kumbang karena masih patah, juga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya semuanya, terutama ayah Kejora yang ternyata ada tumor di dada. Ya, semoga tak sampai operasi, atau kalau operasi semoga berjalan dengan baik. Itu saja kabar dan doa kita bagi kesembuhan mereka semua. Oke, jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe di channel kita untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua kalian langsung dapatkan update-nya tanpa harus menunggu lama. Itu saja dari kita. Selalu jaga kesehatan dan doakan yang terbaik bagi Leslar kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.